Bolivia adalah salah satu negara yang berada di Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Chili dan Peru di barat, Brasil di utara dan timur, serta Paraguay dan Argentina di selatan. Populasi penduduk ini sebanyak 12.054.379 juta jiwa. Dengan luas daerah sekitar 1.009.850.81 km persegi. Negara Bolivia memiliki ibu kota bernama La Paz dan Sucre. Kota pemerintahan sekaligus ibu kota departemento. Kota terbesar di Bolivia terletak dengan La Paz di Provinsi Pedro Domingo Murillo di dataran tinggi Altiplano. Dipakai oleh pemerintah sejak 1851, bendera Bolivia desainnya merupakan triwarna horizontal merah, kuning, hijau dengan lambang Bolivia di tengah-tengahnya. Bendera sipil Bolivia tidak memakai lambang negara di tengah-tengahnya. Lambang Bolivia terdiri dari sebuah perisai yang ditopang oleh bendera Bolivia, senapan, cabang Daphna, dan seekor kondor Andes di atasnya. Di Bolivia, musim panas biasanya panas, menyengat, dan umumnya berawan, dan musim dingin biasanya pendek, hangat, panas, dan lembab, kering, dan berangin. Penduduk Bolivia menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa ibu, meskipun bahasa Aymara dan Quechua juga umum dituturkan di negara ini. Boliviano adalah mata uang resmi negara Bolivia sejak tahun 1987, menggantikan mata uang peso Bolivia. Mata uang ini setiap satu-satunya dibagi menjadi 100. Mayoritas Bolivia adalah Katolik Roma, meski denominasi Protestan sedang berkembang cepat, Islam yang dipraktikkan keturunan Timur Tengah hampir tiada. Mempunyai pula komunitas Yahudi kecil yang hampir keseluruhan berasal dari Azanay. Makanan khas Bolivia pertama terhadap saltena yang merupakan makanan khas dari Bolivia yang termasuk empanada panggang. Picante de Polo juga menjadi salah satu makanan khas Bolivia yang berasal dari area barat negeri ini, seperti La Paz, yang mana memiliki cita rasa pedas dibandingkan makanan Bolivia lainnya. Makanan ini terbuat dari bahan utama daging sapi, cabai, locoto, bawang bombay, mustard, mayonnaise, dan saus, serta ditambahkan topping telur rebus dan kentang goreng. Kemudian ada lagi khas dari kakamba Bolivia yang bernama silpacho yang sudah sangat populer di Bolivia. Makanan ini memiliki kandungan karbohidrat yang banyak, di mana terdiri dari nasi, potongan kentang rebus, daging sapi, telur, cabai, locoto, tomat, dan bawang bombay. Dan terakhir ada majadito yang termasuk makanan khas dari Bolivia yang berasal dari area timur seperti Santa Cruz de la Sierra. Beralih ke Gunung Chalchaltaya yang berada di ketinggian terletak 5.421 meter di atas permukaan laut, dulunya merupakan resor ski tertinggi di dunia. Dan masih banyak keindahan lain di kota Bolivia ini kita eksplor di dalamnya. Bagi kalian yang mau datang di kota Bolivia, siapkan kebutuhan Anda dan tetap konsisten pada konten ini, dan see you next negara lain. Bye bye. Thank you.